Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Stasiun Gede Bage. Ingin nyoba hunting kereta api di sini? Saya belum pernah sama sekali hunting di Stasiun Gede Bage ini kecuali dari atas kereta api. Nah, rencananya saya ingin hunting kereta api di sini paling Galunggung, lokal Bandung Raya mungkin ya yang di sini. Tapi secara normal tidak ada yang berhenti di Stasiun Gede Bage. Nah, makanya inceran hunting di sini itu adalah hunting kereta api ngebut di Stasiun Gede Bage. Karena mulai sejak kapan ya tidak ada kereta api lagi yang berhenti di Stasiun Gede Bage kecuali untuk bersilang. Maka dari itu tonton terus video hunting kereta api saya di sini di Stasiun Gede Bage sampai selesai. Kereta api yang pertama saya shoot adalah kereta api Galunggung dari Kiara Condong tujuan akhir Stasiun Tasikmalaya yang nantinya akan melintas di jalur 2 yang merupakan jalur lurus Stasiun Gede Bage. Dari ujung sana keretanya sudah terlihat. Tetap safety ya kawan, saya ini jauh dari rel tetapi saya zoom untuk mendapatkan hasil yang maksimal. TPKA sudah di luar. Keretanya ngebut sekali tuh kawan ya. Ish, super ngebut. Mantep lah. Kalau di Cibatu nggak terlalu ngebut kayak gini. Kereta api Galunggung melintas langsung di jalur 2 Stasiun Gede Bage. Next, setelah ke Galunggung yang akan melintas yaitu ke lokal Bandung Raya, saya hunting di sinilah dicoba ya. Tapi harus ingat ya kawan, tetap jaga jarak antar rel. Biar safety juga, apalagi keretanya di sini ngebut. Nanti keretanya dari arah Padalarang menuju ke arah Cicalengka yang sebentar lagi akan melintas di sini. Di ujung sana sudah terlihat kereta api lokal Bandung Raya. Berjalan langsung, persiapan berjalan langsung di jalur 2 Stasiun Gede Bage menuju tujuan akhir Stasiun Cicalengka. Silahkan disimak videonya, sudah melintas di bawah flyover Jalan Soekarno-Hatta. Next, kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di sini sama ke lokal Bandung Raya dari arah Cicalengka tapi ya. Dan saya akan pindah spot di ujung barat Stasiun Gede Bage. Ya, ingin coba hunting di sana saja. Yuk ah, kita pindah cari spot di sana. Karena kalau saya lihat jadwal keretanya akan bersilang. Nah, ini kawan, saya sudah berada di ujung barat Stasiun Gede Bage. Saya berdiri di jalur ini karena jalur ini aman ya. Jalur ini aman karena merupakan jalur badug dan juga sudah ditumbuhi banyak rumput. Jadi tidak ada kereta api yang akan melintas di situ. Badug ya ke sana. Terus karena di sana juga sudah ada papan
yang bulat itu artinya tidak akan ada kereta api di sini. Yuk ah, kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di sini, yaitu KA Loka Bandung Raya. Sudah terlihat di ujung sana, yaitu KA Loka Bandung Raya. Tapi tidak akan berjalan langsung, melainkan akan masuk di jalur belok, jalur 1, stasiun Gede Bage, dan bersilang dengan kereta api mengut. Kereta api apa ya? Ini masuk sini. Silang kereta api Argo Wilis dari Gambir, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Ini S35 ke Argo Wilis sudah terdengar nih kawan. Ada di belakang saya keretanya. Tapi yang masuk terlebih dahulu di stasiun Gede Bage jelas ya, KA Loka Bandung Raya masuk jalur belok jalur 1. Mantap lah. Jadi di sini tidak hanya menonton kereta api ngebut, melainkan melihat persilangan juga yang ada di stasiun Gede Bage ini. Ya, sudah seluruhnya badan kereta semuanya dari kereta 1 sampai terakhir masuk jalur 1. Artinya tidak lama lagi kereta api Argo Wilis akan melesat melintas langsung di jalur 2 stasiun Gede Bage. Di ujung sana sudah terlihat kereta api Argo Wilis persiapan melintas di jalur 2 berjalan langsung stasiun Gede Bage. Silahkan disimak videonya ya teman-teman. Ngebut tuh keretanya. Setelah kereta api Argo Wilis tadi melintas di jalur 2, dari jalur 1 kereta api lokal Bandung Raya diberangkatkan kembali dari stasiun Gede Bage menuju tujuan akhir stasiun Padalarang.
Next, setelah kereta ini melintas, nanti ada kereta api Mutiara Selatan sebagai video penutup dari hunting kereta api saya di stasiun Gedebage. Di ujung sana sudah muncul kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Gambir. Berjalan kebut stasiun Gedebage. Oke kawan, alhamdulillah hunting kereta api di stasiun Gedebage sudah selesai. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi kereta terakhir, aduh hampir aja nggak dapat ya, soalnya tadi lagi asik main HP, ternyata udah ada kereta di sana. Nah ini saya ada di Spur Badug, stasiun Gedebage itu. Jadi kesana itu buntu dan ini sudah ditumbuhi rerumputan, jadi aman saya duduk di sini dan aman juga hunting kereta api. Tetap safety ketika hunting kereta api, apalagi beraktivitas sekitar rel, jaga jarak antar rel. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.